Dengan memanfaatkan momen libur sekolah sekaligus membantu bagi keluarga yang kurang mampu di Kota Lubuk Linggau, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Lubuk Linggau bersama Puskesmas Kecamatan Lubuk Linggau Barat menggelar acara sunatan massal gratis. Sunatan massal gratis di masa liburan sekolah ini diikuti oleh ratusan anak-anak dan diutamakan untuk keluarga kurang mampu di wilayah Kota Lubuk Linggau. Panitia pelaksana sunatan massal gratis Hasbi Mustafa mengatakan, kegiatan sunatan massal ini merupakan salah satu program sosial yang memanfaatkan musim libur sekolah serta sekaligus membantu keluarga yang kurang mampu. Sementara itu, dalam kegiatan sunatan massal ini setidaknya sebanyak 150 anak yang mendaftar mengikuti sunatan massal. Tim Liputan Sriwijaya TV.